Oke, selamat sore. Salam sehat selalu, kawan-kawan semua yang sudah masuk bergabung bersama kita di sore hari ini. Sore hari ini menjadi sangat luar biasa karena kehadiran teman-teman semuanya, kawan-kawan semua. Coba intip lagi tadi, dari Aceh sudah hadir juga sampai dengan Kupang sudah hadir di acara ini. Oke, acara yang akan banyak mendiskusikan tentang pameran manifesto kali ini dengan format yang pasti sangat berbeda, dan sudah hadir bersama kita 5 kurator atau tim kurator pameran manifesto. Ada Kang Rizky Zailani atau kita akrab menyapa beliau dengan Kang Kiki. Kemudian ada Mas Sujud Jartanto yang sudah siap sedari jauh waktu tadi sebelumnya. Ada Bu Citra Semaradewi, Mas Teguh Margono, kemudian Mas Bayu Genia Crispy. Oke, kawan-kawan, manifesto yang ketujuh tidak terasa sudah masuk ke dalam masa bersiap siaga. Genderang sudah ditabuh. Sementara genderang terus ditabuh, kita menunggu. Masih banyak hal yang disampaikan dari kawan-kawan semua, meskipun sudah banyak melakukan memasukkan aplikasinya kepada manifesto, masih cukup banyak kawan-kawan yang tidak segan-segan bertanya banyak hal. Sore hari ini, semua pertanyaan dari kawan-kawan akan terjawab dengan tuntas. Silakan nanti akan bertanya-jawab di sini bersama tim kurator. 5 kurator ini akan membantu kita untuk semakin meyakinkan sebenarnya apa sih manifesto yang ketujuh ini dengan tajuk atau tema pandemi. Kemudian apa saja terkait dengan manifesto pandemi ini. Oke, Galeri Nasional Indonesia mempersembahkan ini untuk kita semua bersama manifesto pandemi, manifesto ketujuh di Galeri Nasional Indonesia. Oke, tidak panjang-panjang kata, sudah tadi disebutkan hadir 5 kurator. Alangkah baiknya langsung saja ini supaya waktunya nggak panjang-panjang banget sampai sore ya, syukur-syukur sebelum sore sudah selesai gitu. Kita sapa yang pertama Kang Kiki, Kang Rizky Zailani. Halo, selamat sore Kang Rizky Zailani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Kang Kiki, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Kiki ini kehadiran Kang Kiki sore ini menjadi sangat penting dan ditunggu-tunggu dari kawan-kawan. Ini tercatat di layar saya dari Aceh sampai Kupang, kemudian ada Sulawesi, Kalimantan, dan semuanya masuk ke dalam forum ini. Akan bertanya banyak hal, tapi sebelum bertanya banyak hal, bolehlah kami semua mendapatkan beberapa pengantar dari kurator. Yang pertama kita beri kesempatan kepada Kang Kiki. Langsung Kang Kiki ya, supaya kita langsung to the point. Oke, silakan Kang Kiki. Baik, Mas Amrut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar ini. Saya mendahului teman-teman kurator yang lain, memberi penjelasan pendahuluan kenapa dan bagaimana manifesto pandemi ini dibuat. Sebenarnya terus terang, sebelum berlangsungnya pandemi yang kemudian ditetapkan sebagai masalah bersama sedunia begitu, Galeri Nasional sudah mempersiapkan satu bentuk pelaksanaan manifesto. Jadi kita sudah merancang temanya, merancang bagaimana kegiatannya dibuat di jauh hari itu. Tetapi kemudian di akhir tahun, menjelang akhir tahun, kita mendapatkan satu perubahan mendadak ya dengan adanya COVID-19 itu, sehingga kemudian semuanya dipikirkan ulang. Jadi tema manifesto yang sekarang pun mengalami konsekuensi dengan berlangsungnya penetapan pandemi global itu. Para tim kurator kemudian sepakat untuk membuat pameran secara virtual atau pameran secara daring. Dan temanya yang dipilih adalah pandemi. Jadi pandemi itu sendiri ingin menegaskan satu bentuk tanda yang berbeda. Karena mungkin momen semacam yang kita alami sekarang ini bukan peristiwa yang bisa terjadi kapan saja, jadi ini momen khusus, sehingga kami berpikir bahwa
kita penting untuk mencermati momen ini dan memasukkan momen ini sebagai bagian dari kesadaran berkarya para seniman. Akhirnya diputuskan tema pandemi. Jadi tema pandemi ini berbeda dengan tema yang biasanya dibuat di dalam penyelenggaraan manifesto. Ini seperti tema yang bersifat umum, bahkan mungkin semua orang juga mendengar istilah ini, bukan hanya istilah seni rupa, tapi istilah mungkin kesehatan, mungkin pokoknya sosial budaya. Karena kami pikir persoalan pandemi ini bukan hanya persoalan tentang kesehatan, tapi juga tentang bagaimana kita sekarang membentuk pola hidup, pola interaksi yang baru, termasuk juga sikap budaya yang baru. Jadi ini kami anggap sebagai satu tantangan kepada para seniman untuk memikirkan tema ini menjadi juga menjadi kesadaran dalam pengerjaan karya seni. Oke, sepertinya suara Kang Piki agak harus disiapkan lebih lanjut lagi. Halo, Kang Kiki. Oke, sambil menunggu respon suara diperbaiki dari Kang Kiki, tempatnya salurannya agak terhambat, sinyalnya atau mungkin audionya. Tadi sekilas kita coba menyimak dari Kang Kiki, ada beberapa, terakhir mungkin beberapa kalimat yang terputus karena audionya terganggu. Kalau sudah oke, segera kabari Kang Kiki ya, supaya kita lanjut beberapa kalimat terakhir tadi, sambil dicek bantu. Tapi cukup menarik, perhelatan tahun ini di 2020, manifesto pandemi menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Tadi diawali dengan kalimat yang disampaikan oleh Kang Kiki tentang melibatkan pandemi dan COVID-19 gitu, menjadi langkah. Ada satu kalimat yang cukup menyentuh bagi kami beberapa hari yang lalu ketika berkomunikasi dengan beberapa penanya terhadap manifesto pandemi ini. Kalimat beliau ini, kalimat dia itu, saya catat betul di sini. COVID-19 tidak akan pernah menghentikan kita sebagai seniman. Ini keren, statement yang keren. Artinya memang tantangan di tengah pandemi tidak menyurutkan langkah-langkah teman untuk membuat sebuah hal yang kreatif untuk bersama kita bahwa pandemi tidak akan menghentikan langkah kita semua. Oke, Kang Kiki. Halo, Kang Kiki. Sudah bisa audionya? Iya, boleh. Oke, silakan, silakan dilanjut. Ya. Jamrut, tadi saya mendengar ada memang persepsi tentang pandemi itu sendiri atau persepsi tentang COVID-19 itu sendiri kan juga beragam. Jadi kami kemudian memutuskan untuk memilih bukan misalnya virus, bukan begitu judulnya, tapi pandemi. Jadi pandemi itu adalah satu pengertian yang menjelaskan tentang sesuatu hal yang menyebar. Dan tentu saja yang menyebar ini banyak hal. Memang virus itu sendiri menyebar, tetapi juga misalnya protokol hidup berubah, sehingga kemudian sikap kita juga berubah. Dan karena virus ini kan sesuatu yang kompleks ya, jadi menurut saya mungkin ini tantangan yang hal yang paling pantas dijawab oleh seni justru. Karena seni juga bagian yang bersifat subtil dan kompleks. Jadi tema ini kami rasa pantas untuk dijadikan sebagai tema karya seni saja. Jadi orang yang terkena COVID-19 tentu saja tidak akan bisa membuat karya seni. Tetapi isu tentang pandemi, kemudian protokol, kemudian PSBB, kemudian lockdown, kemudian apa saja yang banyak itu, itu adalah bagian dari pandemi itu sendiri. Jadi tema pandemi di dalam pameran ini bukan hanya menceritakan tentang COVID-19, tetapi bagaimana hidup kita berubah karena COVID-19 ini. Dan karya yang ditampilkan nanti adalah karya video. Kami tidak menyebut sebagai video art, tapi kami menyebutnya sebagai video. Karya itu, medium itu dipilih, dan itu adalah medium yang kini paling kita akrabi. Jadi saya rasa hampir semua orang dengan perangkat
komputer atau telepon gitu ya, setiap hari berhadapan dengan layar dan setiap hari memutar sebenarnya video itu. Ya mungkin tidak disadari sebagai video itu adalah sebuah, jadi semua ragam informasi itu masuk sebagai satu bentuk gambar bergambar. Jadi gambar bergerak. Jadi itu karya yang kami minta dan kami sebut sebagai karya video. Jadi karya yang akan ditampilkan itu nanti ditampilkan berupa satu bentuk karya rupa dengan durasi. Dengan biasa kami bilang boleh dengan suara, boleh juga tidak, tetapi itu adalah karya yang memiliki durasi. Ini kan medium yang berbeda dibandingkan dengan medium seni lukis misalnya. Jadi medium seni lukis itu misalnya sebuah lukisan kan dia menjadi durasi kalau orangnya memandang lebih lama. Tapi kalau karya yang dimaksud di sini dia secara medium memang harus memiliki durasi dan durasinya kami tetapkan seperti di dalam undangan kuratorial. Kemudian satu hal lagi yang penting adalah bahwa peserta dari pameran manifesto ini kami coba untuk buka lebih luas, jadi bukan hanya kalangan seniman, tetapi siapa saja yang memiliki minat, teman saya bilang kalau memiliki minat dan keberanian untuk mengusulkan karya karena akan diseleksi menjadi bagian dari pameran manifesto. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, nanti teman-teman kurator yang lain akan menambahkan. Silakan, begitu Mas Jamrud. Oke, terima kasih Kak Ri. Sebenarnya beberapa pengantar tadi sudah cukup mengantar kita ke banyak pertanyaan ya. Nanti sebelum kita berlanjut ke kurator yang lain, ada mungkin diingatkan kembali bahwa pandemi yang disajikan dalam manifesto ke-7 ini tidak menjadi suatu hal yang negatif. Ini catatan penting kita semua. Artinya ini berupa tanggapan ketika ada pandemi, semua calon peserta yang juga disebutkan tadi dari semua profesi bisa masuk untuk memberikan tanggapan yang tidak harus negatif, tidak terbatas tanggapan itu. Kemudian yang disajikan dalam pameran kali ini adalah video. Tadi Kang Kiki menyebutkan bisa dalam bentuk rekam audio ataupun audio visual, lalu menyebutnya menjadi bentuk video nantinya sajiannya. Oke, melengkapi pengantar kurator sudah bersiap di sini. Saya coba sapa. Halo Mas Bayu, selamat sore. Halo Mas Embut. Oke, Mas Bayu, langsung lanjut saja menyambung atau menambahkan atau melengkapi atau mungkin ada sesuatu yang lain yang disampaikan dari Mas Bayu nih yang melengkapi dari Kang Kiki. Oke, lanjut ya Mas, silakan. Ya, saya kira Pak Kiki sudah menjelaskan dengan cukup komprehensif ya tentang apa namanya pengantar kuratorial pameran ini sebenarnya. Saya mungkin menambahkan bagaimana serunya perdebatan kami memutuskan untuk melanjutkan pameran manifesto, karena dulu sebenarnya kita punya konsep lain yang masih berupa pameran fisik, tapi kan dulu kemudian awal tahun ini ada kejadian pandemi ini. Kemudian ada juga perdebatan seru di mana Pak Kiki menawarkan konsep ini dan yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Nah, saya melihat memang betul ya, ada poin-poin yang Pak Kiki saya kira sepakati bahwa sebenarnya ada 3 perspektif ya kalau saya lihat fenomena COVID ini. Dari kami sendiri, dari nasional, dari senimannya, dan publik juga sebenarnya. Jadi, kami juga dari gaya nasional juga sama ya, mengalami perubahan yang drastis sebenarnya. Karena, bayangkanlah, kesenian kan sebenarnya tersier ya. Dan jadi, secara postur anggaran negara itu sebenarnya itu sangat bisa diambil, sangat bisa dipotong untuk anggaran yang lain-lain lebih penting. Jadi, kesehatan dan lain-lain. Jadi kami mengalami sebuah perubahan juga kegiatan yang cukup drastis. Ada event-event yang seharusnya fisikal, kami akhirnya cancel. Dan sebenarnya manifesto salah satunya pameran yang bertahan sebenarnya. Jadi ini mungkin tahun ini cuma satu pameran ini yang akan kami handle ya selama anggaran tahun sekarang ini. Ada beberapa event seperti riset fisik lapang langsung kita rubah jadi sifatnya FGD misalkan. Jadi kami pun harus seperti beradaptasi juga dengan kondisi ini. Di sisi lain juga kami memikirkan bagaimana seniman juga, karena kalau kami memaksakan seniman mengirimkan karya gitu dalam artian karya yang berupa physical object gitu, kami bayangkan agak kurang etis ya. Saya kira dalam kondisi kayak gini, meskipun kita bisa support dengan berbagai cara gitu, dan di sisi lain pun juga publiknya galas juga sama. Publik kita pun juga seperti
kita kehilangan publik kan itu saja karena bisnis atau tugas fungsinya museum adalah publik datang ke museum, datang ke pameran seni rupa gitu. Nah makanya saya kira mungkin pola ini pola yang agak moderat ya saya kira. Meskipun mungkin publik akan melihat ini sebagai sesuatu yang bisa diperdebatkan karena misalkan ada poin-poin seperti kami mulai membuka apa panggilan untuk non seniman misalkan itu bisa sangat bisa diperdebatkan dengan publik. Namun saya kira diskursus tentang itu udah lama berjalan ya. Saya kira bagaimana saya kira 20 tahunan belakang ini bagaimana seniman sebenarnya udah melihat ada hal yang lebih penting daripada seni itu sendiri malah hidup itu kan lebih penting daripada kesenian itu sendiri kan saya kira. Jadi pandemi ini semacam mengajarkan kita juga sih, mengingatkan kita pada hal itu bahwa sebetulnya yang penting dari kesenian itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi akhirnya publik itu sendiri. Dalam diskusi estetika saya kira udah sejak awal abad 20 ya, saya kira niche gitu sudah mulai mengajak gitu pembahasan seni rupa itu bukan di tataran yang imajinatif gitu loh. Jadi semua itu saya kira diarahkan dengan konteks sosialnya, dengan relevansi sosialnya gitu. Saya kira Foucault juga, Michel Foucault, filsuf Prancis sudah men-challenge lebih jauh lagi gitu bahwa sebenarnya mengapa seni itu harus selalu objek gitu. Sebenarnya kehidupan itu adalah kesenian itu sendiri saya. Ini saya kira beberapa hal itu mungkin jadi pertimbangan kami untuk akhirnya yakin untuk meneruskan proyek ini ya, dan saya kira kami menunggu sekali respon dari publik dan akan menarik saya kira kalau publik bisa semacam mengabari lah ya, karena kan kalau saya lihat sebenarnya seni rupa itu adalah media komunikasi kan sebenarnya. Jadi kami ingin mengetahui juga bagaimana kawan-kawan seniman ataupun publik berkomunikasi dalam kondisi seperti ini gitu dengan segala pendekatan yang dimungkinkan dikerjakan gitu selain berkarya seni rupa gitu. Saya kira itu mungkin Mas Jamrud. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ini semakin melengkapi. Tadi Mas Bayu menyampaikan serunya tentang mengusung tema pandemi, ternyata berjalan seru di Tum Kurator. Artinya ini tidak main-main nih. Jadi pandemi ini dipilih sangat serius, bahkan di Tum Kurator itu juga harus bergulat. Artinya, tema pandemi menjadi pilihan yang sangat menarik. Juga berlanjut ternyata Mas Bayu dan kawan-kawan semuanya. Berlanjut, banyak pertanyaan yang muncul kepada kami, terkirim kepada kami ternyata tentang respon terhadap tema pandemi yang diusung di manifesto yang ke-7 ini. Oke, sebelum ini sudah muncul ada raise hand sebenarnya, tapi tahan dulu nanti sambil saya ingatkan kembali untuk semua peserta di Zoom meeting ini dimohon untuk mengisi absensi yang ada di chat yang kita buka chatnya itu ada link, silakan diisi. Data diri di situ sebagai absensi Zoom meeting sore hari ini. Nah ini kalau sudah ketemu yang ketiga biasanya makin berat ini. Oke, sebelum Ryzen kita respon dan pertanyaan yang muncul kita respon, yang ketiga kita coba simak bersama pengantar melengkapi, menambahkan atau menghias lagi pengantar kurator. Saya sapa Mas Sujud di Jogja ini. Halo, selamat sore Mas Sujud. Selamat sore Mas Jam. Salam untuk teman-teman kurator dan semua sahabat di Nusantara. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dan semangat ya Mas ya. Siap. Ya. Oke, Mas Sujud langsung saja silakan akan melengkapi, menambahkan atau menghias pengantar kurator yang disampaikan Mas Kiki dan Mas Bayu sebelumnya. Silakan. Terima kasih Mas Jamrud, kawan-kawan, sahabat di semua penjuru Nusantara. Apa yang mau saya sampaikan terlebih dulu, apabila ada gangguan sinyal, saya akan menonaktifkan video. Tapi bila lancar, saya akan teruskan. Pandemi ini merefleksikan satu semangat untuk merekam komentar-komentar melalui audiovisual, yaitu melalui video. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiki bahwa media yang digunakan adalah media video. Dan saya kira pada titik ini kami juga paham bahwa apa yang akan direkam itu pilihan di antara apa yang mau diekspresikan dan apa yang objektif mau ditampilkan. Jadi saya kira teman-teman bisa menampilkan karya yang
di satu sisi bisa mengekspresikan pikiran-pikiran dan juga perasaan-perasaan yang merespons dampak dari pandemi ini. Dan kemudian aspek objektivitasnya, ya kita tahu ini adalah satu pengalaman bersama, satu hal yang kita rasakan bersama, terutama pada dampak. Oleh karena itu pilihan ini memang tidak terbatas pada seniman, tapi juga melebar ke semua strata dan kalangan. Jadi ini satu pilihan manifesto yang tahun ini sedikit berbeda dengan manifesto sebelumnya. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya bisa membantu saya bikin itu menggambarkan pengalaman subjektivitas dan kemudian pengalaman yang objektif yang kita hadapi bersama ini. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa elaborasi lebih jauh. Demikian Mas Jam, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ujud dari Jogja ini selalu eksis bersama kita semua. Oke, sebelum masuk ke penanya, Raisin sudah muncul, tapi tiga pengantar tadi sebenarnya cukup menjawab pertanyaan yang bergulir sampai kepada kami, panitia pameran manifesto pandemi. Pertanyaan yang sederhana yang sering muncul dari para calon peserta adalah, saya seniman, boleh ikut enggak? Gitu. Saya bukan seniman, boleh ikut enggak? Gitu. Dan ternyata sudah terjawab tadi oleh Kang Kiki ya, semua diperbolehkan untuk merespon pandemi. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, kalau berupa lukisan patung, kemudian karya-karya yang lain, saya boleh ikut enggak? Gitu. Sudah terjawab juga, ternyata bentuk outputnya yang akan disajikan dalam pameran ini adalah video. Jadi apapun menunya, video yang akan ditampilkan. Gitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya juga muncul, ya, cukup banyak pertanyaan, cuma kita ulas beberapa dulu. Videonya harus direkam atau bentuk animasi atau yang lainnya gitu. Nanti mungkin pertanyaan ini dilengkapi dari beberapa kurator ya. Tapi jawabannya diperbolehkan. Artinya tidak dibatasi mau dibuat rekam apa seperti apa nanti akan dilengkapi oleh kurator. Satu pertanyaan lagi yang muncul. Ini masuk ke layar saya kebetulan. Videonya harus terkait seni rupa enggak, Mas gitu. Nah, ini tadi sudah jelaskan tanggapan terhadap pandemi yang sangat luas, yang sangat luas. Jadi pandemi tidak harus dilihat dari sisi COVID-19-nya, tapi seniman punya seniman calon peserta yang hari ini bergabung sangat memiliki jangkauan yang luas terhadap tanggapan pandemi. Oke, Raisin yang pertama muncul, mau dibantu nih Mas Reski di belakang layar, ada muncul dari, sebentar, ini sambil saya cek lagi, dari Asmi Sihite. Mas, boleh dibantu, dimunculkan, Mas, dari pertanyaan Asmi Sihite, dipersilakan untuk bertanya, tanya singkat, padat, jelas, supaya cepat terjawab dan cepat bergulir ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Mas Reski, dibantu. Apakah sudah bisa masuk? Raise hand dari Asmi Sihite. Kalau belum, kita akan lanjut ke yang lainnya. Ini kayaknya gerak cepat ini. Oke, kalau belum bisa masuk, saya dikondisikan Mas Reski. Ini ada beberapa pertanyaan masuk juga. Pertanyaan secara menyeluruh sebenarnya dari Yudi Suprianto. Selamat sore, saya mau bertanya. Apakah ada statement besar secara keseluruhan yang ingin disampaikan oleh Galeri Nasional Indonesia dalam hal ini pada pameran manifesto kali ini? Dan statement itu seperti apa ya? Ini pertanyaannya sangat diplomatis ini. Jadi pertanyaan ini menjawab banyak hal sebenarnya. Apakah ada statement besar secara keseluruhan yang ingin disampaikan oleh Galeri Nasional Indonesia dalam pameran manifesto kali ini? Dan statement seperti apa ya? Meskipun tadi sudah terjawab singkat pengantar yang pertama dari Kang Kiki, bolehlah Kang Kiki melengkapi jawaban untuk pertanyaan ini. Silakan Kang Kiki. Baik,
Mas Abdul, terima kasih. Tadi saya ingin langsung berkomentar tentang satu pertanyaan yang menanyakan apakah videonya harus berkaitan dengan seni rupa, gitu ya. Ini pasti yang nanyanya bukan orang seni rupa, bukan seniman pasti. Kalau yang bertanya begitu. Jadi ketika kami memutuskan untuk mengundang publik dan mengundang karya yang dimasukkan itu adalah video, kami sebenarnya sudah bersiap-siap menerima kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul dari karya yang ditawarkan. Jadi dalam pengertian itu, maka di kepala kurator yang disebut seni rupa itu bukan hanya lukisan, patung, atau karya yang biasa dilihat, tetapi juga karya yang dinyatakan sebagai karya video. Jadi menurut saya, tadi Mas Bayu sudah menyinggung sebenarnya, kita sekarang memasuki fase perubahan dari perkembangan seni rupa itu sendiri. Jadi pengertian seni rupa pun sekarang berubah, tidak hanya berarti dia adalah bentuk objek, tetapi juga dia adalah proses, dia juga adalah dokumentasi. Jadi sebenarnya dengan dia memasukkan proposal, dia sudah berinisiatif gitu ya untuk menjadikan apa yang dia buat itu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa. Itu yang pertanyaan yang pertama, karena apabila karya itu diterima, berarti dia sudah menjadi hal yang berdekatan dengan seni rupa, karena masuk di dalam pameran manifesto. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya yang penting adalah ada intensi untuk menyampaikan pandangan dari pengalaman atau juga mungkin kesimpulan atau ya banyak hal seperti yang nanti saya ingin menjelaskan kalau ada kesempatan bagian tentang undangan kuratorialnya. Tetapi yang disebut sebagai sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa dengan sendirinya sudah pasti ketika karya tersebut berhasil dipamerkan di manifesto pandemi ini. Nah, kemudian pertanyaannya Mas Yudi tadi ditanyakan apakah akan ada statement besar tertentu. Pameran manifesto itu biasanya adalah pameran yang disiapkan untuk menyatakan statement. Jadi jawabannya sudah pasti kami akan menyatakan statement. Tetapi berbeda dengan manifesto yang sebelumnya atau yang seringkali dibuat, justru pameran manifesto yang sekarang itu mengingatkan kepada penyerangan manifesto yang pertama. Jadi karya-karya yang akan dipamerkan itulah bagian penting yang akan menyusun statement besar itu. Jadi tentu saja ketika pameran ini di-launching nanti akan ada statement besar, statement utama yang akan disampaikan melalui pameran ini. Tetapi bagian dari statement itu adalah pokok-pokok yang dikumpulkan dari karya yang terkumpul yang akan nanti dipamerkan. Jadi mungkin pada kesempatan saat ini akan sulit dikatakan statementnya semacam apa, tetapi tadi aja ada kerangkanya bahwa seni sudah berubah, bahwa seni dekat dengan pengalaman kehidupan, dan nanti dalam bukti-bukti karya yang disertakan dan menjadi bagian dari pameran manifesto itu, maka statement itu akan dirumuskan bersama-sama dengan tim kurator. Saya rasa itu mungkin Mas Zamrud yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Kiki. Rasanya sih sudah sangat lengkap. Nanti kurator yang lain melengkapi pertanyaan yang lain juga ya. Mungkin tidak dengan ini. Ada mungkin beberapa pertanyaan juga dari Bung Agam nih, Bung Agam SM. Tapi sudah terjawab satu tim kita di belakang layar untuk menjawab tentang akses Zoom meeting ini bisa diakses enggak gitu. Jangan-jangan mau dikumpulin dibalikin ke panitia ini jadi karya gitu kan. Rekaman Zoom meeting ini dikumpulin balik jadi karya gitu kan. Oke. Ini masih Asmi Siti masih belum bisa masuk mungkin karena kendala sinyal atau yang lainnya. Oke, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul, saya coba melengkapi saja nanti ada Mbak Citra Samara Dewi dan Mas Teguh Margono di sini yang siap menambahkan pengantar tadi, melengkapi. Dan juga saya agak kelupaan di awal tadi, saya sebenarnya didampingi satu kawan saya, Mas Andang Iskandar ini. Selamat sore Mas Andang Iskandar. Halo, selamat sore Mas Andang. Selamat sore, masih di-mute kah? Oke, Mas Andang, selamat sore, salam sehat selalu, semangat. Nah, ini nanti akan bantu saya, sekaligus selaku penanggung jawab program di sini, Mas Andang mendampingi saya
akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis. Kita bersiap, Mas Andang. Ini sudah muncul beberapa pertanyaan teknis. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kami persilakan. Sudah bersiap, saya akan sapa langsung Mbak Citra Smaradewi. Halo, selamat sore Mbak Citra Smaradewi. Halo, selamat sore Mas Yamrud, teman-teman semua. Ya, sehat selalu ya, Mbak ya. Bisa menambahkan apa nih, sudah sangat lengkap tadi Pak Kiki, Pak Yamrud dan Pak Sujud dan Bayu. Tapi tadi saya coba menekankan pendapat Bayu tadi tentang bahwa pameran ini juga tidak bisa lepas bagaimana Galeri Nasional merespon dinamika sosial ya. Itu juga sebenarnya kontekstual tadi dari pertanyaan yang sangat substansi menurut saya dari Mas Yudi ya, Mas Yudi Suprianto. Tadi Kang Kiki sudah menambahkan bahwa statement besarnya itu nanti sebenarnya karya-karya yang akan dikirimkan oleh teman-teman nanti itu juga nanti akan coba kita kita kaji dan akan ada sebuah statement yang sebenarnya beranjak dari karya-karya yang akan dikirimkan teman-teman. Tapi kalau bisa saya tambahkan sebenarnya yang menarik dari manifesto kali ini yang berbeda karena saya melihat bagaimana Galeri Nasional Indonesia sebagai lembaga kebudayaan gitu memang mengambil peran yang bisa dibilang bertentangan maupun melawan arus dari pameran-pameran virtual exhibition yang sekarang banyak berseliweran di Jakarta, di luar Jakarta, yang lebih cenderung pada karya-karya virtual exhibition, karya-karya yang didisplay pada sebuah konsep simulasi atau konsep e-katalog dan seterusnya. Saya pikir itu yang membedakan pameran manifesto ketujuh kali ini dengan pameran-pameran yang diadakan oleh museum dan galeri-galeri yang ada di Indonesia. Jadi unsur kalau bisa saya menambahkan unsur kemanusiaannya ini menjadi lebih kental terlihat pada pameran ini karena merespon situasi pandemi yang menurut saya ini merupakan bencana kemanusiaan yang cukup besar sepanjang 100 tahun ini. Jadi disitulah yang ingin ditekankan oleh peran yang diambil oleh Galeri Nasional dalam merespon pandemi melalui kegiatan pameran. Karena kalau kita mengkritisi beberapa perkembangan arah dan visi museum di dunia, contohnya seperti ICOM tahun lalu, itu menekankan bagaimana peran dari arus bawah, grassroots itu sebenarnya punya andil dalam perkembangan maupun visi dan misi sebuah museum. Jadi kalau tadi Kang Kiki mengatakan bahwa pameran ini bukan hanya seniman, tapi juga bisa aja satpam gitu Pak Kiki ya, bisa aja tukang beca lah, bisa aja mahasiswa, itu sebenarnya merupakan cerminan bagaimana Galeri Nasional juga mengakomodir suara-suara dari arus bawah tadi. Jadi saya pikir akan menarik nanti kalau kita lihat karya-karyanya dan benar yang tadi Kak Kiki bilang bahwa statement besarnya itu akan coba kita formulasikan melalui karya-karya yang nanti akan dikirim oleh peserta ya, baik seniman maupun non-seniman. Saya pikir itu Pak Yamrud tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Citra. Sudah semakin lengkap ini jadi pengantar kurator. Satu lagi, saya coba sapa Mas Teguh Margono ini di Jakarta ini, Jakarta Timur sepertinya. Halo, selamat sore Mas Teguh Margono. Selamat sore Mas Yamrud. Oke, Mas Teguh langsung saja apa yang akan ditambahkan, dilengkapi atau dikulik-kulik deh, boleh terserah. Pokoknya yang penting melengkapi sore ini supaya teman-teman kawan-kawan kita di forum ini terjawab dan menyebarkan semakin luas kabar manifesto pandemi yang akan selesai open call-nya di tanggal 14 Juli yang akan datang. Oke, silakan Mas Teguh. Ya, terima kasih Mas Amrut. Aku nambahin apa ya? Tadi sempat pernah disinggung yang sebelumnya kan memang untuk pameran manifesto kali ini kan sangat berbeda ya dengan manifesto sebelumnya. Ya, dengan tema pandemi. Dan tadi sempat disinggung juga oleh Pak Kiki tentang pandemi yang dimaksud adalah sesuatu yang menyebar. Kalau kita lihat sejarah kembali beberapa 200 tahun terakhir lah misalnya, sebenarnya kan pandemi ini kan memang tidak hanya terjadi sekarang ya. Pada tahun 1819
itu kan juga terjadi yang pandemi flu Spanyol yang bisa dikatakan bahwa menurut beberapa ahli merupakan malah merupakan apa namanya bencana yang lebih besar dari yang sekarang ini, dan itu pun itu juga melahirkan jejak-jejak atau rekaman-rekaman yang masih dalam catatan-catatan yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Selain itu kan juga ada yang misalnya bencana meletusnya Tambora yang di kita itu juga merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi yang bisa dikatakan mengubah yang hampir polanya sama dengan saat inilah. Jadi kita bisa bayangkan ketika letusan Gunung Tambora itu menyemburkan material yang tingginya sampai 45 km ke atas, datanya seperti itu, dan itu juga efeknya membentuk sebuah kayak seperti payung debu yang hampir menyelimuti di bumi itulah, dan itu juga menambahkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dampak yang paling besar yang tercatat adalah kan bagaimana pasokan makanan terhenti, mobilitas orang terhenti, dan bahkan pada saat itu bisa dikatakan juga terisolir, manusia harus berhenti dari aktivitasnya. Dan itu juga melahirkan banyak hal yang sampai saat ini bisa kita lihat, jejak-jejaknya atau rekamannya. Misalnya pada misalnya ketika sesuatu yang mencekam itu, gimana petir setiap hari ada, sampai berpekan-pekan tiap berhenti, matahari tidak ada, semua terbuat debu gitu. Ada seorang perempuan yang bernama Mary Shelley, itu terisolir di daerah Swiss, di danau sekitar di Swiss itu. Dia merekam suasana yang sangat mencekam itu, dan karena dia seorang penulis, maka dari suasana itu lahirlah sebuah tokoh yang sebuah cerita yang dengan tokoh utama yang sampai sekarang bisa kita kenal, yaitu Frankenstein. Di contoh yang lain, bahwa di Jerman ada Karl Van Dreis, itu ketika melihat banyaknya transportasi lumpuh yang di apa namanya yang saat itu bahwa kereta kuda merupakan transportasi utama, ternyata enggak hanya ratusan atau jutaan, bahkan jutaan katanya infonya bahwa transportasi itu lumpuh karena banyaknya kuda-kuda yang mati dan manusia harus berebut makanan dengan binatang gitu karena kondisi yang sangat minim seperti itu, dan itu juga membuat dia menggunakan imajinasi untuk membuat inovasi seperti itu, akhirnya terciptalah sepeda seperti yang kita kenal. Itu yang beberapa hal yang bisa kita telusuri lagi sejak pandemi sebelum yang sekarang ini. Nah, sekarang gimana tentang manifesto sekarang yang manifesto ke-7 ini? Inilah yang akan kita lihat bersama sebenarnya. Bagaimana kita melihat kembali bahwa kondisi ini dapat kita lihat atau jejak-jejak apa yang bisa kita rekaman apa atau pendapat apa yang bisa kita lakukan atau tentang terkait dengan
kondisi seperti ini. Inilah yang kita harapkan di manifesto ini, bahwa bahwa manifesto ketujuh pandemi ini mengundang semua semua orang untuk merekam pendapat mereka secara visual tentang kondisi yang ada dan perubahan Indonesia, suatu saat, situasi Indonesia saat ini. Mungkin itu dulu Mas Amrut. Oke, artinya katakan. Semua kondisi bisa menjadi inspirasi gitu Mas Teguh ya? Iya. Yes, oke. Okay. Terima kasih Mas Teguh. Sudah cukup banyak pertanyaan, tapi kembali saya ingatkan semua kawan-kawan yang ada di forum ini untuk silakan mengisi absensi yang ada di chat, linknya sudah ada di situ, diisi dengan tuntas itu. Juga kawan-kawan yang bertanya merasa kesulitan tentang sinyal dan hal lain yang menghambat audio ataupun visual atau audiovisual untuk di forum ini, boleh meneruskan via chat saja supaya bisa diakomodir oleh teman-teman dan disampaikan kepada tim kurator di forum ini. Oke, ada satu pertanyaan, tapi ini bukan satu, berderet ini, Mas Kang Kiki, Mas Hoi, dan tim kurator. Saya klasterkan menjadi pertanyaan yang terkait dengan video. Tahu. Yang pertama, apakah semua dibuat dalam satu video atau terpisah? Itu jika memunculkan satu atau lebih dari satu video, apakah dimunculkan secara terpisah atau menjadi satu dirangkum? Kemudian juga ada yang ini dari Kak Tiarma Sirait ini. Jadi pertanyaannya, jika saya akan mengirimkan karya satu personal, satu perorangan, kemudian yang lainnya adalah kelompok, boleh enggak? Pertanyaan seperti itu. Sementara ini satu klaster yang pertama akan langsung dijawab. Saya pikir ini akan ke Mas Bayu, boleh saya bantu? Ya itu oke kali Mas. Oh Kang Kiki, oke Kang Kiki. Silakan Kang Kiki. Baik, terima kasih. Kalau kan di undangan itu peserta diperbolehkan memasukkan ada tiga usulan dan bisa saja tiga-tiganya terpilih, bisa satu bisa dua. Kemudian tadi pertanyaannya kan kalau misalnya karya seseorang tiga-tiganya terpilih akan dimunculkan bersama-sama atau tidak? Dalam konsep pameran sendiri, kami nanti berencana untuk memunculkan karya itu secara bertahap. Jadi berbeda dengan pameran yang offline ya. Dan offline kan semua di display karyanya, kemudian ketika opening semua orang masuk situ melihat karyanya. Tapi di online ini kita akan memamerkan secara bertahap. Bukan untuk menunjukkan bahwa yang lebih belakangan lebih baik atau di depan lebih baik, tetapi kita memang ingin memasukkan konsep semacam updating, jadi pengalaman updating di dalam proses berpameran. Jadi seperti juga pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan pengertian bahwa segala sesuatu harus diupdate. Jadi pameran ini pun begitu, kita akan mengupdate dalam kurun waktu tertentu. Jadi pameran karya itu akan dimunculkan secara gradual, dan tentu saja karya yang akan dimunculkan akan di tayangkan seperti juga di dalam ruangan pameran offline. Kita akan membuat semacam ruang-ruang gitu, jadi ada tematik tertentu dan dimunculkan dengan cara-cara tertentu. Jadi kami tim kurator akan berusaha membuat satu transformasi pengalaman melihat pameran di ruang yang biasanya, tetapi sekarang dilihat secara online, secara virtual. Jadi di pertama, karya itu kalau terpilih, ada dua karya yang terpilih, apakah muncul bersamaan? Ya, tentu saja tidak. Kemudian, ya kecuali kalau karyanya memang temanya nyambung, misalnya seperti episode gitu ya, dibuatnya sequel 1 dan 2 mungkin bersamaan. Jadi saya tidak bisa memastikan, tetapi tentu saja nanti pertimbangan untuk menampilkan karya itu diperhitungkan dengan hasil pertimbangan kuratorial dari karya-karya yang terkumpulkan. Kemudian kedua, bagaimana kalau karya yang pertama saya sendiri, karya yang kedua saya berkelompok. Tadi pertemuan dari yang kedua tadi. Jadi menurut saya juga itu tidak jadi masalah karena nanti bisa ditampilkan. Karena kita mungkin tidak akan menampilkan karyanya seperti ini karya individual atau ini karya kelompok. Kita akan melihat karyanya dari apa yang disampaikan di dalam atau sebagai karya
video. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih, Mas Amrut. Oke, mudah-mudahan sudah sangat jelas dan lugas gitu ya tanggapan dari kurator. Ini terus bergulir pertanyaan semakin bertubi-tubi masuk ke layar saya di sini. Oke, ini saya kelaskan lagi supaya tidak berulang dan saya akan coba tawarkan di salah satu kurator untuk menjawabnya. Yang pertama masih terkait dengan teknis ini. Apakah karya yang video yang dikirimkan ini dari Wahyu Suherman, pengambilan gambar berupa video tersebut secara kualitas mempengaruhi kurator dalam memilih karya? Itu satu. Kemudian berikutnya yang sejenis itu adalah masih terkait dengan seleksi sepertinya. Ini apakah parameter keserupaan atau kesenimanan track record-nya itu mempengaruhi dalam seleksi pameran ini? Ini juga ditanyakan oleh Anin Gitaralita tentang pertanyaan saya, apakah parameter keserupaan atau kesenimanan yang dipakai sebagai dasar pengurusan karya video? Gitu. Nanti saya dibantu jelaskan. Dua pertanyaan dulu ini, yang lagi tentang satu tentang kualitas video, kemudian satunya lagi parameternya apa sih untuk memilih video ini? Gitu. Jangan-jangan track record-nya kemudian pengalaman biodata dan yang lainnya mempengaruhi ini gitu. Ini harus dijawab lebih tuntas ini. Oke, ini siapa nih kira-kira nih? Nanti ada satu pertanyaan saya sudah siapkan untuk Mas Bayu, ini pertanyaan dari Rini Maulina. Mungkin jangan Mas Bayu supaya enggak berurutan. Kembali ke Kang Kiki lagi atau akan ya. Dijawab? Oh, saya beri kesempatan kepada Mbak Citra. Mbak Citra, halo Mbak Citra. Mbak Citra, halo. Mbak Citra masih belum terhubung. Oke, kalau Mbak Citra belum, ini mau dilanjut Kang Kiki. Halo Kang Kiki. Ya, baik Mas Sembret. Ya, saya pertanyaan tadi yang tentang kualitas video dan apa parameternya itu untuk seleksi. Sebenarnya maksudnya kualitas video itu kualitas teknik gitu ya. Tapi saya ingin mulai dari pertanyaan yang kedua tadi yang ada kaitannya dengan track record. Peliman, ini yang sebenarnya sudah disampaikan pada saat awal. Ini manifesto yang kedua, yang ketujuh ini memang tidak biasa karena kami mengundang bahkan teman-teman dari garda depan. Tentu saja mungkin teman-teman tahu siapa yang ada di garda depan. Untuk ikut berpameran dan maksudnya ingin menyatakan mengusulkan karya. Jadi teman-teman yang di garda depan itu tentu saja adalah orang-orang yang bisa saya katakan tidak punya track record secara sendiri, Pak. Tapi dia punya catatan yang baik dalam profesinya karena dia berada di garda depan. Jadi itu menjawab pertanyaan yang tadi, tidak ada keraguan untuk tim kurator untuk melihat bahwa karya ini apakah harus dikaitkan dengan track record kesenimanan atau tidak, karena ini sudah terbuka open call, artinya track record itu bukan sesuatu yang paling menentukan, karena yang diundang kan dari garda depan. Hanya saja di pameran manifesto ini, kita mengundang garda depan, garda tengah, garda belakang, garda atas, garda bawah. Jadi semuanya kita undang dan anggap sama pentingnya. Jadi ini bukan persoalan tentang seperti manifesto sebelumnya ya. Kan manifesto sebelumnya biasanya diundang seniman, track record-nya dilihat. Kalau yang sekarang ini kan berbeda. Jadi menurut saya itu kita punya pertimbangan khusus bagaimana nanti kita akan memilih karya. Kemudian berkaitan dengan kualitas. Nah, ini kan pertanyaannya agak gimana ya, apa kompleks. Mungkin, mungkin dengan alatnya Kang Gigi, apa direkam dengan handphone yang gitu, handphone yang kualitas bagus atau handphone apa adanya gitu. Ini penting. Iya, maksudnya kalau kualitas itu berkaitan dengan teknis, misalnya gambarnya nggak tajam. Karena kita kan akan pamerkan ini di layar ya. Jadi ini bukan karya video art yang akan diproyeksikan dengan untuk membutuhkan lumens yang sangat besar. Jadi ini kan kita akan membicarakan pengalaman melihat karya di layar. Jadi orang-orang yang di garda depan, saya yakin tidak pernah bersiap-siap menyiapkan karya untuk pameran seni rupa. Tetapi kami menghargai
jika ada teman-teman dari garda depan itu yang ingin berpartisipasi di dalam pameran manifesto ini. Saya rasa jawabannya seperti itu. Jadi sangat saya tidak bisa menggambarkan sebagus apa atau seburuk apa kualitas itu, tetapi tentu saja kawan-kawan yang ada di garda depan sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dia akan ikut pameran serupa. Atau mereka teman-teman yang di garda tengah seperti Pamung Praja gitu ya, yang ikut memamerkan ingin mengusulkan karya, tadi tidak pernah terpikir sebelumnya untuk ikut pameran seni rupa. Jadi saya rasa kualitas itu sangat sangat cair sebenarnya definisinya. Jadi kalau dari pakai HP aja boleh nggak ya? Tentu saja silakan coba, karena yang kita lihat adalah apa yang disampaikan secara keseluruhan. Itu sih jawabannya bisa menurut. Oke, ini ada satu lagi yang tertinggal. Saya tertinggal satu, Kang Kiki, tentang bagaimana paradigma kuratorial akan mengakomodir keseluruhan karya yang akan hadir dalam pameran ini dan menjustifikasi karya yang lolos kurasi dan yang tidak. Tapi sudah terjawab secara tersimak tadi, sudah terjawab. Ini pertanyaan dari Mas Wayan Seryoga Parte dari Gorontalo ini. Ya. Tentu saja kalau kita memilih, kita pasti harus memilih. Dan seperti juga tugas persiapan pameran, tentu saja tidak semua karya mungkin terpilih. Tapi kita kan dalam pameran, dalam manifesto ke-20 ini justru membuka satu parameter baru yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya. Tadi Mas Bayu menekankan, kita justru sekarang membuat satu terobosan, karena menurut kami di sini, situasi ini kan situasi yang khas ya. Jadi situasi pandemi ini mengubah banyak hal, dan kita pun harus membiasakan mencermati perubahan itu. Jadi kita terbuka pada kemungkinan, banyak kemungkinan dalam proses seleksi nanti. Mungkin ada yang lain? Yes, oke. Sambil berbagi nanti, kita lompat satu lagi, Mas Kiki, kita akan beralih ke Mas Bayu ini. Bersiap Mas Bayu, satu pertanyaan dari Rini Maulina, Mas Bayu. Ini bagaimana manifesto ke-7 ini dengan tajuknya pandemi bisa mengakomodir apresiator melihat karya sehingga larut sama seperti saat melihat ke galeri, meskipun dituangkan dalam bentuk video. Karena bagaimanapun juga dimensi sesungguhnya mempengaruhi larutnya perasaan audiens atau pemirsa dalam menikmati karya dan tampilannya tentunya. Ini pertanyaan ini nanti juga akan dijawab teknis terkait dengan beberapa pertanyaan yang satu kelas, saya buat klasternya gitu, nanti bersiap akan beralih ke Kang Andang di Bandung sebagai yang bersiap mendampingi saya di acara ini. Oke, Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Oke, Mas Jamrud. Saya kira tadi Bu Cicara sempat menyinggung sedikit tentang bagaimana pameran kami ini berbeda dengan pameran virtual lainnya. Sebetulnya memang betul, kami pun juga sebenarnya ada perdebatan juga, ada diskusi lah ya. Sebenarnya nggak semua bisa membuat oversimplifikasi ya. Jadi menyimpulkan, memindahkan sebuah karya yang telah di capture dengan berupa JPEG, pindahkan dengan virtual gitu. Saya kira sangat-sangat nggak selalu berhasil ya. Karena saya kira misalkan karya-karya tiga dimensional atau karya-karya yang memerlukan spasial gitu ya, ruang instalasi gitu, saya kira itu nggak akan berhasil kita paksakan dalam bentuk virtual. Nah, makanya kami memilih format lain, memilih pola presentasi lain dari gagasan seniman, gagasan peserta pameran gitu. Jadi saya kira nggak harus selalu dengan memindahkan sebuah bentukan entah itu bentukan dua dimensional, tiga dimensional ke dalam ruang virtual ya. Lagi sih juga ada hal juga soal isu juga kesehatan sebenarnya. Misalkan kita pakai virtual reality ya, itu tuh ada batasan waktunya juga. Jadi saya kira dengan jumlah peserta yang banyak, nggak akan mungkin satu pengunjung atau publik itu menggunakan Oculus dan dia bisa menikmati semua pamerannya. Saya kira belakangan di Jepang ada teman-teman saya di Jepang, di museum di Jepang bicara dia punya jangka waktu yang cukup pendek sebenarnya untuk menggunakan Oculus itu untuk dengan merasakan pengalaman virtual ya, pengalaman VR itu. Jadi saya kira ini jawaban itu ya. Jadi justru saya kembali tadi kemarin ini saya kembalikan lagi kemarin ini malah ini tuh adalah pola yang menjawab itu sebenarnya. Saya kira nggak, saya belum pernah melihat pameran virtual yang berhasil ya, anggap gitu ya. Saya ya, entah yang lain. Yang kita bisa lihat sampel bagus sih Google ya, Google Arts and Culture Project itu. Itu memang dengan kamera yang sangat bagus gitu segala macam. Cuman dia juga punya modal infrastruktur yang sangat besar ya dan sangat mahal saya kira.
Dan kalau itu kita akan kejar, saya kira nggak akan mungkin kita bisa kita maksimalkan. Lagi pula itu saya sempat juga bilang kan, sebenarnya ini kayak semacam break ya, break dari kebiasaan kita, kebiasaan pengunjung itu menikmati pameran dengan objek bias gitu ya, untuk objek dan medium segala macam gitu. Kita coba mengajak publik merasakan bagaimana pameran dengan menekankan pada gagasannya sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan objeknya gitu. Saya kira itu ya. Untuk menjawab sebenarnya beberapa pameran virtual yang menurut saya sih belum berhasil sebenarnya. Jadi nggak akan pernah bisa digantikan pengalaman kita langsung di ruangan pameran itu. Saya kira seperti kita seperti sepak bola gitu ya. Nggak bisa beda perasaannya dia nonton di TV di rumah dengan nonton di stadion langsung gitu. Atau yang pecinta musik misalkan dia melihat konser langsung dengan dia mendengarkan video di konser di rumah sangat akan berbeda gitu. Memang beberapa hal perlu diturunkan ininya ya, egonya gitu. Misalkan oke lah kita menerima video musik konser gitu ya. Nah, seperti itu mungkin, Mbak. Jadi kita oke lah kita menerima pola-pola gagasan dalam bentuk video. Jadi saya kira itu semacam negosiasinya lah ya, saya kira. Itu mungkin Mas Amrut. Oke, terima kasih Kang Bayu. Sebenarnya pertanyaannya akan semakin menukik nanti terjawab oleh Kang Andang karena pertanyaan ini akan di sini terkait beberapa hal. Pertanyaan ada yang sudah penasaran, kemasan seperti apa sih ini yang membedakan antara tampilan yang disediakan oleh Manifesto Pandemi dengan yang ada di luaran sana begitu. Ini Mas Andang sambil bersiap, halo Kang Andang. Oke. Sambil satu pertanyaan lagi, mereka penasaran dengan tampilnya seperti apa. Kemudian ini datang dari Mas David, ini dari Lampung, Mas David sebenarnya. Mas David dari Lampung juga pertanyaan dari Mas Sebastian Advent, Mas Peng Peng ini dari Banten ini. Penyajian karya bagaimana sih kali ini supaya bisa dinikmati lebih greget gitu, intinya begitu. Oke, silakan Kang Andang. Ini teknis banget ini karena Kang Andang yang paling sering ajak ngobrol dengan saya terkait teknis gitu ya. Dibantu Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas Jamrud dan Pak Kurator dan para peserta. Yang pasti sebenarnya saya sudah diwanti-wanti oleh Kurator dan Panitia bahwa jangan dulu di-share bagaimana tampilan nanti. Tambah penasaran ya. Oke. Terus yang kedua, saya coba bantu. Kita sulit menggunakan video. Di WeTransfer ataupun di YouTube boleh di-share link-nya saja biar nanti kami yang download. Artinya ada kemudahan ya Kang Andang ya, meskipun mereka ya hanya share link di YouTube, kita akan proses kemudahan-kemudahan secara teknis ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ini, pertanyaan kepada tim kurator dan tim teknis tentunya, dan kepada saya juga nanti ini. Ini bersambung tentang teknis tadi, jadi ada yang penasaran bagaimana dibuat makin penasaran, tapi yang pasti tampilannya pasti beda gitu. Beda dan belum ada, belum muncul di pameran virtual sebelumnya gitu Kang Andang ya. Insyaallah. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah ini dari Kakak Tiarma lagi bertanya, apakah kita akan mencetak katalog? Wah, ini harus dijawab. Sepertinya saya yang harus jawab ini Kang Andang dan teman-teman semuanya. Oke, di pameran ini kami sudah bersiap berencana yang pertama akan memunculkan e-katalog. Jadi karya-karya yang muncul, yang terseleksi, yang terpilih dalam pameran ini ada e-katalog. Dan juga yang lebih penting lagi, pameran ini tidak berjalan hanya satu bulan. Bisa dinikmati terus-menerus setelah berkelanjutan. Jadi ini katalog yang sebenarnya. Ini katalog sebenarnya bisa diakses siapapun, diakses kapanpun, menjadi menu yang menarik untuk publik, untuk semuanya. Nanti untuk katalog cetak yang bentuknya hard copy, kami sedang mengupayakan, karena memang secara sistem saat ini, kami diminta untuk mengurangi katalog cetak dalam bentuk hard copy, untuk dialihkan dalam bentuk e-katalog yang bisa di-share lebih banyak lagi. Tapi jika ada yang lebih memungkinkan, nanti kami membuat katalog dalam bentuk buku, kemasannya buku,
kami akan lakukan dengan kepentingan bahwa ini bagian dari arsip pameran manifesto pandemi, manifesto yang ketujuh ini. Begitu, Kakak Tiarma. Oke, ini sudah ada yang raise hand ini sepertinya. Mas Reski bisa dibantu, ada Romi Rustam. Romi Rustam ini kalau tidak salah dari Bengkulu. Ini teman-teman dari semua wilayah hadir di sini, dari Aceh sampai Kupang, hadir di wilayah masing-masing sebagai mediator untuk menyampaikan pesan baik manifesto pandemi yang kita selenggarakan bersama. Mas Reski boleh dibantu, Mas Romi Rustam ditampilkan, silakan bertanya. Kalau videonya agak terhambat, boleh dihilangkan videonya, keluarkan audionya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Mas Romi. Selamat sore. Sore. Kang Kiki, Mas Amirud, Mbak Citra, Mas Teguh Margono, Mas Bayu, Mas Andang dan lain-lain ya, kawan-kawan yang di sini. Berkenaan dengan video kita ini, kalau misalnya di karya seni rupa itu kita bebas misalnya membuat apa satir, kemudian ada semacam unsur kritik sosial di dalamnya. Kalau di karya video kita ini, ada nggak rambu-rambu misalnya yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan misalnya, ada kritik sosial, kemudian yang menyinggung pihak tertentu misalnya. Saya kira itu Mas Amrut, supaya nanti ada apa, ada rambu-rambu, jadi peserta bisa bisa apa, bisa ada pagarnya gitu supaya nggak kemana-mana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Romi. Sebenarnya jawabannya langsung saya jawab mungkin ya, karena tidak harus sampai ke kurator. Jawabannya sudah ada di petunjuk teknis di sana. Bagaimana karya itu secara teknis dalam durasi berapa menit, kemudian kualitasnya seperti apa. Dan juga Mas Romi, ini ada satu klausul di situ tertulis bahwa karya ini boleh dalam bentuk apapun, ada peraturan yang tertarjana, ya tidak bertentangan dengan aturan terkait dengan SARA, gitu. SARA dan yang lain-lainnya. Bisa nah. Bisa dilihat kembali di juklis itu, sambil terus disebarluaskan kepada teman-teman yang ada di Bengkulu dan sekitarnya, Mas Romi. Oh, siap. 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 Oke, satu pertanyaan terjawab. Terima kasih, Mas Romi. Tetap terima semangat kasih. Dan luar biasa. Siap. Oke, satu resen lagi bertambah. Ini sebenarnya sudah mau saya sampaikan. Ini pertanyaan dari Mas Syarifuddin. Mas Syarifuddin, Mas Syarif ini dari Jawa Timur, dari Malang kotanya. Dari Malang, Malang Raya ini. Mungkin akan sangat bantu kita, nanti akan sangat bantu kita untuk nge-share info ini kepada teman-teman yang ada di area Malang Raya dan Jawa Timur tentunya. Oke, Mas Reski. Mas Syarifuddin tadi sudah muncul. Silakan Mas Syarif langsung saja bertanya. Masih di mute, dicek lagi. Belum muncul suaranya Mas Arif. Oke, sambil menunggu Mas Arif, kalau sudah oke, berkabar, beri kode. Oke, masuk suaranya. Siap. Oke. Langsung lanjut Mas Arif. Ya. Yang saya tanyakan ini sebenarnya kan tadi saya masuk ke chat itu. Jadi pertanyaan saya, temanya itu kan pandemi ya. Tapi di situ ada ada sub atau apa ya. Itu sinaptika itu. Nah, itu sebenarnya kaitannya begini. Terkait dengan pertanyaannya juga Mas Yoga tadi. Jadi pandemi ini kan bisa semua orang masuk ya. Semua orang yang non seni gitu ya, yang tidak punya latar belakang seni. Tapi di situ ada sub yang kebetulan saya ditanya teman-teman, ini sinaptika ini kan susah banget, ini apaan sih gitu. Ada kata-kata itu sebenarnya juga membatasi gitu terhadap munculnya apa kelompok yang bukan dari seniman gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada membuka tapi ada pembatasan dari sisi istilah. Dan di sisi lain juga ini juga ada yang seperti dikatakan di chatnya Yoga tadi bahwa ini juga apa antara
justifikasi batasannya apa gitu pada saat ini dibuka seperti itu. Kalau sekedar video dokumenter mungkin bisa boleh lah, nggak apa-apa video dokumenter atau seperti CBPR ya itu saya kira bisa. CBPR itu yang atau foto voice ya yang sempat beberapa waktu lalu mengemuka, foto voice atau participatory video gitu. Kalau itu kan tanpa orang yang terlibat juga tanpa tema sebenarnya. Kalau ini ada tema, ada subnya, yang subnya tidak semua orang saya pikir bisa memahami itu. Saya kira itu, Mas. Oke, satu pertanyaan aja Mas Arief ya. Ya. Yes, oke. Ini saya langsung sampaikan untuk bantu jawab pertama dari Kang Kiki dulu. Oke, Kang Kiki, terkait dengan sinaptik yang muncul pada visual aplikasi. Baik, terima kasih Mas Arief, terima kasih tanggapannya. Juga tadi mungkin ada tanggapan dari Mas Yoga ya, yang tidak sempat muncul, mungkin sama tanggapannya. Kok di sini seperti mendua begitu ya, katanya publik, tapi ada yang susah. Dalam pengalaman saya, banyak orang yang merespon bahkan tanpa membaca ada istilah itu. Jadi dia pandemi langsung dia ada respon. Tapi ada orang yang kemudian lebih cermat lagi melihat tuh ini ada istilah yang aneh ya. Kenapa ya ditulisnya itu di bawah pakai peringatan, kenapa gitu ya, membuat satu analisis. Jadi menurut saya ada banyak bentuk respon dari orang ketika dia menerima undangan kuratorial ini, nanti saya ingin jelaskan. Tetapi tentu saja tadi pertanyaan Mas Syarif dan juga mungkin ada banyak teman-teman kurator lain, ini pertanyaan level kurator, ini bukan level seniman. Jadi kita di dalam pameran ini akan membuat sebuah seri diskusi selama pamerannya berlangsung, dan seperti tadi disinggung oleh Bayu, dari nasional ini membuat satu model kekuratoran yang kita pernah dibuat. Jadi ini bukan pameran virtual biasa, ini pameran yang virtual yang berbeda. Di sini ada beberapa rambu yang mungkin untuk orang-orang tertentu ini membuat sebuah catatan khusus. Saya harus merespon seperti apa. Seperti ada orang yang langsung menangkap itu, tapi ada juga yang enggak. Jadi kita akan melihat bagaimana respon publik secara keseluruhan. Tentu saja pembahasan tentang bagaimana sistem kuratorial itu mungkin tidak akan bisa disampaikan pada kesempatan ini, tetapi kita akan membuat diskusi webinar semacam ini lagi ketika pameran itu sudah berlangsung. Jadi ini memang secara pemikiran kuratorial ini berbeda. Jadi ini bukan pameran seperti pameran virtual yang sering berlangsung, yang di dalam prakteknya itu sebenarnya seperti memunculkan atau mengupload di katalog. Jadi ini bentuk pameran yang sejauh mungkin dekat dengan medium yang akan digunakan oleh audiensnya, yaitu perangkat monitor, layar, dan sebagainya. Jadi kita masuk ke situ. Tetapi bagaimana ini berlangsung, tentu saja tidak semua, tidak menjadi kesadaran setiap orang. Tapi saya rasa mungkin akan lebih baik ketika pameran itu sudah berlangsung, ada contohnya, dan kita akan mendiskusikan ini. Memang pemikiran untuk mengadakan pameran daring semacam ini, di pameran manifesto ini dibuat memang untuk juga membincangkan bagaimana kondisi seni, termasuk di dalamnya adalah proyek kuratorial, itu mengalami tantangan-tantangan baru. Jadi begitu ya. Karena sekarang kan banyak pameran virtual ya, tetapi tanggapannya sangat konservatif menurut saya. Jadi kita perlu mendevelop lagi bagaimana di dalam situasi yang berubah ini kita mampu tetap membuat pameran yang memiliki ciri. Termasuk tadi kawan yang ingin menanyakan bagaimana tampilannya. Menurut saya bagaimana itu tampil itu seperti bagaimana seorang kurator mengatur panel. Panel mana, sebelah mana, kemudian cat apa yang ingin terlihat, karya yang mana yang ingin dilihat duluan. Jadi kita mencoba mengadaptasi bagaimana pengalaman di dalam pameran offline itu sejauh mungkin bisa ditafsirkan di dalam kegiatan yang bersifat pameran virtual semacam ini. Jadi ini sebuah proyek kekuratoran yang
yang akan kita diskusikan nanti Mas Arifud ini. Jadi saya rasa itu kita tentu akan senang mendiskusikan itu, tetapi mungkin bukan dalam kesempatan sore hari ini. Itu mungkin Mas Arifud jawabannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sangat membantu pertanyaan Mas Arif ya, Mas Arif. Oke, satu pertanyaan. Sebenarnya ada dua pertanyaan muncul, tapi sepertinya sudah terjawab sebelumnya dari Kang Kiki dan Mas Bayu, kemudian juga dari pengantar-pengantar yang sudah disampaikan oleh tim kurator tadi sebelumnya. Seperti apakah retouch visual bisa dilakukan dalam karya ini? Ya pasti kan diberi kesempatan. Hanya diberi strategis, tidak dibebaskan, tidak dikurung dalam pameran pandemi ini. Kemudian tentang kriteria atau parameter kurator dalam menyeleksi karya itu disebutkan oleh Mas Kiki. Dan ini, oke, satu pertanyaan lagi. Ini dari Facebook Live ini. Jadi, tentang video manifesto pandemi ini, perpanjangan waktu. Nah, ini terjawab nih, ada beberapa perpanjangan waktu. Tentang perpanjangan waktu dari pandemi. Ini saya jawab langsung sebagai penanggung jawab program. Mas Elbamun Lingkan Beneningkit. Oke, tadi di awal sudah disampaikan di starter awal bahwa sesi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari meskipun sudah sekian banyak yang masuk aplikasi, tapi karena teman kawan-kawan kita yang sudah mengirim masih penasaran dengan keleluasaan dan kemudahan yang diberikan oleh pandemi ketujuh pandemi ini. Jadi untuk memberi kesempatan kawan-kawan yang akan terus membuat lagi, mengirimkan lagi, masih ada kemungkinan, kemudian juga akan semakin menyebarkan tentang manifesto pandemi ini kepada yang lainnya. Jadi acara sore hari ini sekaligus menjawab dan memberikan ruang kepada kawan-kawan semua dan memberikan pasti memberikan tempat kepada kita semua untuk berbagi kepada yang lainnya tentang bagaimana sih manifesto pandemi yang sudah diusung oleh Galas yang kemudian diberi sesi untuk semakin bertanya jawab. Karena pertanyaan ini muncul dari seluruh wilayah itu meluncur pada kami pertanyaan yang terkait dengan teknis dan yang lain-lainnya. Supaya pertanyaan ini terkabul dengan baik, kami memberi kesempatan kepada semua calon peserta, sesi ini menjawab semua itu. Jadi kesempatan semakin bertambah, dan pasti manifesto selalu seru dan selalu keren. Dan seru, kerennya manifesto akan melibatkan dan didukung oleh teman-teman semuanya. Itu yang statement yang kami berikan kepada kita. Oke, itu jawaban dari kami, dari panitia. Next, ada pertanyaan atau belum ini? Ada statement juga beberapa di layar saya. Cuman akan kita... ini pertanyaan lagi dari Bang Hotlan Tobing. Kapan terakhir pengiriman videonya? Silakan sambil kita lihat, tapi akan saya jawab terlebih dulu lewat lisan. 14 Juli 2020. Dan dilihat kembali syarat-syarat teknis sana. Dan sore hari ini semakin meyakinkan kita informasi teknis, kemudian konsep, dan yang lain-lain semakin mantap kita mengirimkan kembali atau menyebarkan kabar ini kepada kawan-kawan yang ada di berbagai wilayah. Itulah satu target dari acara sore hari ini. Oke, ini sudah Mas Sujud dan Mbak Citra, apakah ada yang akan ditambahkan dengan beberapa pertanyaan tadi? Saya beri kesempatan Mbak Citra terlebih dahulu. Mbak Citra, halo Mbak Citra. Iya, ya Pak, ya, menurut saya menambahkan tadi dari Pak Kiki ya. Ya memang pameran manifesto ini memang dari awal tadi disampaikan memang sangat berbeda dengan pameran-pameran sebelumnya. Jadi kita juga menekankan ada unsur sinergisitas antara kurator dan juga nanti karya-karya yang dipamerkan. Jadi memang semuanya itu ada konsep proses ya. Jadi tadi Pak Kiki menekankan bahwa karya-karyanya itu sedapat mungkin ya itu dekat dengan audiens dan pemilihan medium yaitu video. Kemudian juga ada tantangan-tantangan baru. Memang bagi kami tim kurator ini juga merupakan satu hal yang baru yang mencari model alternatif pameran yang berbeda dari pameran-pameran sebelumnya. Jadi memang ada beberapa konsep yang memang
berjalan sejalan dengan maksudnya karya-karya dari para peserta. Jadi nanti karya-karya dari peserta yang masuk ke tim kuratorial akan kami, tentunya kami seleksi, kami identifikasi. Nah, dari karya-karya tersebutlah nanti yang akan dapat memperkuat konsep kuratorial yang ditawarkan oleh Galeri Nasional kali ini. Gitu. Jadi, kenapa tadi Pak Kiki juga mengatakan interpretasi itu sah-sah saja di dimaknai oleh semua peserta yang membaca juknis dari tim kurator, justru disitulah letak perbedaan dari pameran ini. Jadi interpretasi yang beragam, interpretasi yang berbeda dari para peserta dalam menafsirkan apa itu konsep pandemi pada pameran ini, justru itu menjadi kekuatan pameran ini. Saya pikir itu Pak Jambet tambahan saya. Terima kasih. Yes, oke. Okay. Terima kasih Mbak Gita semakin melengkapi beberapa jawaban tadi. Mas Sujud, halo Mas Sujud. Ya, halo Mas Jamrud. Mungkin yang bisa saya tambahkan terkait dengan kurasi untuk manifesto di 2020 ini tadi yang saya ingin lanjutkan adalah mengenai persoalan subjektivitas dan objektivitas ya. Jadi artinya peserta boleh merespons dengan situasi dari sudut pandang yang paling private, itu yang paling pribadi, paling personal, dan juga melihat bagaimana secara objektif dampak dari pandemi ini yang dirasakan oleh peserta. Jadi dari titik pandang itulah harapan kami terhadap kekaryaan itu akan muncul. Dan yang kedua adalah mengenai kesadaran membayangkan bahwa platform yang digunakan tadi disinggung oleh Bayu dan juga disinggung oleh Pak Kiki, juga oleh Bu Citra dan juga Mas Teguh tadi, bahwa pameran ini menggunakan wahana online. Jadi sesuatu yang berbeda pada saat kita melihat karya yang dialami secara langsung. Poinnya adalah Galeri Nasional ingin memberikan satu pengalaman berinteraksi yang berbeda dengan pameran-pameran offline pada umumnya. Dan pameran online yang menggunakan memindahkan karya misalnya lukisan, patung, grafis ke dalam kenyataan online itu. Jadi kita akan melihat satu presentasi yang sangat berbeda, dan di situ platform yang digunakan akan membuka kita untuk melihat bahwa yang presentasi yang dihadirkan itu cocok dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang berlangsung ya di secara global, dan kita semuanya terdampak karena itu. Jadi, dua hal itu mungkin saya bisa elaborasi. Mas Jam, saya kembalikan lagi ke Mas Jam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sujud. Semakin melengkapi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan dari, sebentar saya cek lagi di layar saya. Wow, ada pertanyaan dari Mas Indro Masto Prasetyo ini. Ini pertanyaannya cukup tegas, nyasarnya akurat dan harus dijawab ini. Apakah ada target jumlah karya akan yang dari Mas Hendro itu, apakah ada target jumlah karya yang diterima? Apakah karya terpilih mendapatkan bantuan produksi? Nah, ini kita berbagi nih. Saya akan melengkapi jawabannya tapi setelah tim kurator tentang target jumlah mungkin terkait dengan banyak hal. Ke Kang Kiki lagi nih. Nanti akan saya lengkapi jawaban ini terkait dengan apakah ada bantuan biaya produksi terhadap karya-karya yang terpilih. Silakan Kang Kiki. Baik, sebenarnya untuk target jumlah ya, karena kita sudah keluar dari Galeri Nasional, maksudnya dari gedung Galeri Nasional, kita mau banyak pun nggak apa-apa. Jadi ini pameran ini nggak harus bayar pajak kan? Jadi ini pamerannya kan di online, jadi jumlah banyak. Nah, jadi menurut saya kita nggak pasang target untuk jumlahnya berapa, kita ingin melihat bagaimana responnya dari jadi berbeda dengan ruangan yang konkret ya. Kalau misalnya di pameran di Galnas, saya selalu sama Mas Zamrud kan ribut terus, Mas Zamrud
pengen batasin, saya pengen ditambahin gitu ya, karena ruangannya ya segitu-gitunya, tetapi karena ini virtual, jadi menurut saya kita mungkin tidak terlalu banyak diskusi tentang berapa jumlahnya. Kita ingin melihat bagaimana kualitas dari karya-karya yang masuk. Itu saja dulu, Mas Amrut. Oke, pasti selalu terkait dengan semakin banyak respon yang masuk sampai hari ini, Mas Kiki ya. Ini akan terkait erat dengan jumlah peserta. Semakin variannya banyak, lebih variatif akan kita akomodir dengan sangat lebih baik. Dan kemudahan, keleluasan dan keleluasaan di Pak Manifesto pandemi ini, kami berharap akan dimanfaatkan secara maksimal oleh kawan-kawan semua dan akan diberitakan dengan baik, di-share lebih lanjut kepada kawan-kawan lainnya di sekitar kita semua. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah karya akan terpilih mendapatkan bantuan produksi? Ini pertanyaan Mas Hendro ini harus disimak baik-baik, ini harus di-bold ini. Pertanyaan harus dijawab, nggak boleh nggak terjawab sore ini. Oke, Mas Hendro, kawan-kawan semua, kami berencana dan sudah memiliki planning untuk pameran Manifesto. Memang karya-karya yang terpilih di pameran ini akan mendapatkan apresiasi dari kami, dari panitia, dari Grandstand Indonesia. Kalau bentuknya akan distribusikan dengan ini, kalau saya langsung membuka kitabnya ini, bagaimana mendistribusikannya, kemudian keseluruhan kawan-kawan yang akan karyanya diterima, lolos seleksi akan mendapatkan bantuan dari produksi, dan besarannya sejumlah sekitar 2.100.000 dipotong pajak. Nah, potong pajak ini terkait nanti ada nanya lagi, potong pajaknya gimana gitu kan, nanya lagi. Saya jawab sekalian. Jadi terkait dengan potong pajak itu terkait dengan NPWP dan juga syarat-syarat lain. Jadi nanti jumlah tersebut dipotong pajak sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan ini, tidak di kelirkan kembali dengan aturan yang sudah berlaku. Kami akan ikuti aturan dari yang berlaku dari Kementerian Keuangan sebagai bakuan aturan yang kami lakukan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman, kawan-kawan semua? Ini sudah 1, 2, 3, lebih dari 8 pertanyaan, 9 juga terjawab secara dikelaskan. Atau mungkin ada raise hand yang muncul lagi? Sambil saya simak lagi, kalau memang tidak simak, jangan sampai tidak tuntas sore ini. Sambil saya menyapa kembali kawan-kawan yang hadir di forum ini, ada Mas Akbar dari Aceh, ini dari Aceh Dokumentari ini, dari Ujung Barat. Aceh Dokumentari Mas Akbar pasti akan sangat bantu, kami sangat senang bisa dibantu, share infonya kepada teman-teman di Aceh, sampai dengan Sabang di sana, untuk informasi Manifesto Pandemi yang kita tunggu-tunggu pelaksanaannya. Kemudian dari tadi Mas Romi dari Bengkulu sudah muncul, lalu saya harus sapa, mungkin tidak semuanya, tapi saya akan mendapatkan yang ada di luar wilayah Jakarta terutama. Ada Mas David Lampung tadi sudah ya. Oke, terima kasih Mas David. Dari luar Jakarta yang menjauh sedikit, Mas Adin dari Semarang ini. Mas Adin Semarang. Ini dengan komunitasnya yang sangat sangat luas jangkauannya, mudah-mudahan bisa menerima kabar baik ini dan tanya jawabnya langsung bisa lewat Mas Adin ini. Jadi nanti kalau ada yang tanya, Mas Adin bisa jawab yakin karena setelah mengikuti sesi ini semua pertanyaan tuntas terjawab. Kemudian ada Mas Riki Nugroho dari Surabaya. Kemudian ada Mas Syarif tadi dari Malang Raya ini, dari Malang. Kemudian Mas Wayan Seri Yoga Parte, Mas Yoga dari Gorontalo, kemudian ada Mas Yopi dari Kupang, kemudian Mas Julian Tokin ini, Mas Julian Tokin standby di Medan sepertinya. Mas Julian Tokin ini aktivis di berbagai macam event, dia skater juga, aktif di banyak hal ini. Dan hari ini menyimak kembali dan akan memberikan share info kepada kawan-kawan yang ada di Medan dan Sumatera Utara dan sekitarnya. Oke, Bu Carla juga sudah hadir di sini, ada Bu Indah, dan banyak lagi, tidak dapat kami sebutkan, Bandung, Jakarta, luar Jawa, Kalimantan, dan yang lainnya. Oke, pertanyaan masih belum muncul. Kalau memang tidak ada yang kembali bertanya, apakah ada tambahan lain dari tim kurator? Atau mungkin dari Kang Andang selaku
partner saya ini dalam menyiapkan teknis. Boleh ke Mas Bayu mau ditambahkan? Boleh Mas, sedikit mungkin ya. Setelah Bayu ya saya nanti. Oke, siap. Lanjut Mas Bayu. Tadi mungkin sama juga menjawab Mas Yoga sama Mas Sarifuddin nih dari Malang yang saya sedikit mungkin apa pemikiran bagaimana saya akan nanti melakukan kurasi gitu ya tentang dari apa submisi dari teman-teman ini. Saya pikir kami pun juga berspekulasi ini karena kami menunggu dulu karya masuk kan. Jadi nanti akan terlihat setelah karya mulai masuk dan kita akan mulai menyeleksi gitu. Bagaimana sebenarnya apa namanya? Karya yang seperti apa yang layak untuk ditampilkan sebenarnya. Namun saya kira ada beberapa apa namanya? Hal elementer ya kayak misalkan komunikasi itu kan harus jelas gitu ya, Mas ya. Jadi saya kira sama aja kayak gitu ya. Jadi sama itu jelas, saya kira itu jelas apa yang ingin disampaikan, saya kira itu udah satu poin tertentu ya bagi tulisan gitu saya kira. Di sisi lainnya kan mungkin ini kan mirip kayak gini ya, mirip kayak dulu kita apa idealnya adalah orang bertemu langsung nih dua orang fisik, terus karena ada keterbatasan kita menggunakan telepon, juga ada keterbatasan kita menggunakan SMS, ada juga keterbatasan kita menggunakan WhatsApp. Jadi gitu loh Mas, jadi ada beberapa layer mungkin yang akan kita lihat di bagian mana yang apa karya ini bisa memunculkan apa diskusi gitu ya, diskursus gitu mungkin antara si pengirim ini dan publik nanti yang akan melihat saya kira. Jadi intinya kirim aja sebenarnya sebanyak-banyaknya video sebanyak-banyaknya kemungkinan apa namanya komunikasi gitu. Saya kira nanti di proses kurasi kita akan mengalami apa pengalaman kurasi yang akan seru saya kira karena ini berbeda. Dan saya bayangkan ini kayak kita bukan mengkurasi karya kan, mengkurasi objek gitu ya. Kita mengkurasi orang gitu loh. Jadi bisa dibayangkan kita bukan mengkurasi objek tapi mengkurasi orang ini loh. Si gagasan orang-orang ini. Jadi itu pun buat kami jadi menarik juga. Jadi tantangan juga sih. Challenging juga. Saya kira itu maksudnya tambahannya. Yes, oke. Okay. Setuju saya Mas Bayu. Lanjut Kang Kiki, silakan. Boleh. Saya ingin menambahkan dari tadi saya mencermati ada diskusi tentang bagaimana kita tadi teman-teman demikian antusias, demikian keras gitu ya, mempersoalkan bagaimana mungkin pengalaman pameran virtual ini bisa bersaing dengan pameran konkret. Tadi Mas Bayu sudah coba jawab bahwa tidak mungkin pengalaman kita masuk galeri itu tergantikan oleh pengalaman melihat pameran secara virtual. Jadi saya ingin punya komentar itu, sebenarnya bukan komentar sih, saya merasa terharu dan berbahagia gitu ya, karena rupanya teman-teman masih percaya bahwa pengalaman pengalaman dengan layar itu memiliki keterbatasan dan tidak mungkin menggantikan pameran yang pengalaman yang langsung dialami oleh teman-teman ketika langsung masuk ke galeri. Jadi itu sudah merupakan satu statement menurut saya. Karena sekarang ya teman-teman mungkin harus ingat banyak orang yang lebih percaya pada berita yang ada di layar daripada pengalaman secara konkret. Jadi di layar tertulis korban naik berapa persen, kemudian pasar ini ditutup, pasar itu ditutup, dan saking percayanya sampai hidupnya sendiri diatur oleh kabar yang ada di layar. Jadi kalau teman-teman masih percaya pada sesuatu yang konkret, itu menurut saya sangat membahagiakan, karena bagaimanapun pengalaman di layar itu tentu saja memiliki nilai tersendiri. Jadi seperti dikatakan Bayu tadi, pasti nanti di dalam proses kita menyeleksi akan terjadi diskusi, dan kami sudah sepakat sebenarnya akan membicarakan apa yang sudah akan kami dapatkan nanti dan akan dibuka sebagai sebuah kesempatan berdiskusi ya tadi. Tapi Mas Arifuddin dan juga Pakta sudah mulai nanya, tapi kita akan membuka kesempatan bagaimana sebenarnya pengalaman kuratorial untuk pameran virtual dengan model yang dikembangkan dari Manifesto ini sebenarnya adalah sesuatu bentuk dari metode penelitian kuratorial yang khas. Itu aja mungkin Mas Bayu, Mas Jamrud tambahannya. Oke, okay, yes. Terima kasih Kang Kiki. Sepakat ya, banyak hal yang terangkum dalam pandemi ini, dalam Manifesto yang ke-7 pandemi. Oke, okay, masih ada, saya kasih kesempatan sekali lagi, saya beri kesempatan sekali lagi. Apakah Mas Teguh ada mau ditambahkan? Cukup ya. Oke, okay, Mas Mas Sujud, apakah ada yang masih ditambahkan lagi? Halo Mas Sujud.
Halo, cukup Mas, saya kira. Cukup. Oke, terima kasih Mas Ucud dari Jogja ini. Mbak Citra, masih ditambahkan? Iya, saya dikit aja tadi menangkapi Bayu ya. Jadi memang selain unsur komunikasi, karena yang diangkat ini adalah masalah pandemi, tentunya artefak-artefak maupun ikon-ikon, objek-objek yang terkait dengan pandemi yang menjadi kekuatan video itu menjadi pertimbangan kami. Jadi saya minggu lalu baru membaca di apa salah satu media itu, di salah satu museum itu ada pameran objek pandemi gitu. Nah itu sebenarnya salah satu clue sebenarnya. Tapi memang bedanya yang dilakukan oleh Galas adalah video kan. Tapi salah satu pertimbangan yang tadi juga ditanyakan oleh banyak teman-teman, tentunya itu menjadi pertimbangan kuratorial tadi. Kalau masalah tadi apa unsur keseni rupaan, tadi saya membaca ada Mas Yusuf juga bertanya tuh ya masalah apa pendekatan konsep estetis dan seterusnya, itu yang memang nanti menjadi PR kami bersama dari karya-karya yang masuk itu menjadi pengalaman kami juga bagi tim kurator untuk mencoba mengidentifikasi pendekatan apa karya-karya yang nanti akan kami terima. Dan saya pikir pada teman-teman tentunya momen ini menjadi momen yang sangat penting karena baru pertama kali Galeri Nasional mengadakan konsep pameran yang memang sangat berbeda. Itu saja Pak Jamrud. Oke, terima kasih Mbak Citra. Ini pada pertanyaan susulan satu, pertanyaan terkait dengan teknis ini boleh dijawab Kang Riki dan Mas Andang dari Facebook Live, dari Andra di Bangka, Jambi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah karya kita kirimkan akan ada kemungkinan dipotong atau diedit oleh pihak panitia? Panitia akan ngedit nggak nih karya yang dikirimkan? Oke, langsung ke Kang Kiki dan Kang Andang yang ada di Bandung. Saya langsung kalau udah gitu saya akan protes kalau Mas Andang ngedit nggak boleh. Mas Andang dilarang keras ya? Dilarang keras ya, mengedit gitu Kang Kiki ya? Ya, saya dalam pengalaman saya juga, saya tidak pernah menambahkan atau mengurangi lukisan yang akan saya pamerkan. Jadi misalnya saya cropping aja yang bagusan yang ini nggak usah, saya nggak akan. Jadi ini bukan seperti ini ya, seperti apa film ya, seperti film yang disensor. Enggak, ini kan pameran. Jadi saya mungkin Mas Bayu juga belum pernah kan ada kita memerin lukisan, terus kayaknya yang bagian sini nggak usah deh, potong aja. Kayaknya nggak pernah. Jadi kita akan melihat karya itu sebagai satu keseluruhan. Dan itulah tadi yang dikatakan Mbak Citra, Mas Bayu, Mas Yudut, itulah statement yang disampaikan seniman dan kita akan mulai menilai karya itu secara keseluruhan. Jadi kita nggak akan potong-potong gitu, nggak. Karena memang nggak boleh kurator juga potong-potong karya lukisan atau patung atau apapun edit gitu nggak boleh sama kurator. Kurator kan hanya memilih dan menarik. Okay. Itu aja jawaban dari saya. Mungkin Mas Bayu ada. Saya dikit lagi nih. Silakan Mas Bayu. Ini sekaligus tadi menjawab Mas Romi ya, Jambi itu tadi ya. Soal sensor ya. Jadi saya kira silakan self-sensor aja ya. Jadi teman-teman, seperti kan kadang-kadang gini ya, kita karena virtual gitu, karena apa daring, kadang selalu lebih ini loh, lebih bisa ekspresif menjurus ke yang terlalu kasar gitu ya misalkan ya. Saya kira samain aja sama kayak kita bikin karya biasa ya, maksudnya karya objek fisik gitu. Saya kira simbol apa idiom segala macam digunakan dan itu self sensor lah, jadi serah teman-teman. Jadi kita kan nggak mungkin juga, saya sih terbuka terhadap dua ini ya, maksudnya dua pandangan pro kontra misalkan terhadap satu hal, tapi saya kira cara menyampaikannya saya kira self sensor aja, teman-teman silakan menyensor diri sendiri aja sebenarnya. Oke, jadi Mas Andang mau lengkapin nggak nih sekalian? Kang Andang, halo. Sudah tidak diperbolehkan edit loh Kang Andang. Artinya memang ini memberi kesempatan kepada teman-teman tekniknya seperti apa, kemudian kemasan seperti apa yang tampilkan untuk menjadi karya yang diajukan ke panitia manifesto. Ini diberikan kebebasan dan keluasan. Jadi tidak ada campur tangan panitia untuk mengedit kembali. Jadi diberikan keluasan teknisnya, apapun diperbolehkan dan panitia siap menerima dan siap menyeleksi. Dan berikutnya yang lebih penting lagi adalah siap menyajikan kembali kepada publik sebagai bentuk karya terbaik serta yang lolos dalam pameran ini. Begitu ya, kira-kira ya, Mas Bayu ya? Yes, oke. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
kita bersiap, waktu semakin sore, tidak terasa sudah 1,5 jam lebih kita bersama kawan-kawan yang sangat luar biasa, semangat, dan semoga sehat selalu. Tidak ada kelirunya, akan coba saya petakan kembali. Terima kasih semua kepada teman-teman yang datang dari berbagai wilayah bergabung di forum ini, dan bersiap akan share info ini sebagai kabar baik untuk kembali memantapkan konsepnya, memantapkan kiriman berikutnya sampai dengan 14 Juli, batas terakhir. Silakan disampaikan kabar baik ini secara menyeluruh, secara lebih luas lagi, dan tidak ada batasan profesi apapun boleh terlibat di manifesto pandemi ini. Bentuknya adalah video, kemudian dikirim sesuai dengan ketentuan Juknis yang sudah ada di media sosial, yang di-share oleh media sosial, dan juga media lain yang dapat dijangkau oleh kawan-kawan semuanya. Jadi, hal-hal yang tadi sudah terjawab, kemudian besaran tadi ada menanyakan tentang apresiasi atau kontribusinya atau mungkin kompensasinya, sudah saya jawab dengan langsung di sini dari Mas Hendro. Juga hal-hal terkait dengan konsep kita serahkan kembali kepada masing-masing pesertanya. Seperti itu. Jadi, manifesto pandemi, manifesto yang ketujuh dari Galeri Indonesia, semakin menjadi keseruan untuk kita semua, dan semakin menjadi ruang yang mempermudah untuk kita semua, bahwa pandemi bukan menjadi penghalang untuk kita semua. Pandemi bukan menjadi penghambat untuk kita semua, tapi pandemi hari ini menjadi inspirasi untuk membuat karya terbaik yang akan kita sajikan bersama dalam tampilan yang kita siap akan menyimak di pameran manifesto yang ketujuh pandemi. Akan berlangsung di Agustus tanggal 8 dan bisa dinikmati sampai kapanpun juga, akses publik dan terbuka untuk seluas-luasnya bisa melihat dan kembali mengulas dengan tambahan-tambahan rangkaian acara di selama pameran ini berlangsung. Kira-kira begitu. Oke ya, semua tim kurator. Mas Iki, oke? Sip, Mas Bayu? Yes, Mas Teguh, oke? Oke, Mas Sujud dan Mbak Citra, oke ya? Siap, sekali lagi, terima kasih. Tanpa kehadiran dan peran dari kawan-kawan semua yang ada di forum ini, dan juga kebaikan hati, juga keluasan untuk memberikan kabar baik ini kepada kawan-kawan di berbagai wilayah, manifesto tidak akan menjadi lebih seru. Karena keseruan manifesto ini bukan miliknya Galeri Nasional Indonesia saja, tetapi milik kita semua. Manifesto hari ini menjadi milik kita semua, kita usung bersama, kita menjadikan lebih seru bersama, dan menjadikan event ini, manifesto ketujuh, pandemi, milik kita semua, dan kembali kepada kita semua untuk menjadi lebih semangat dan sehat selalu. Terima kasih dari kami semua yang ada di Jakarta, Bandung, Depok, Bogor, Bekasi, dan yang lainnya, yang bersama kawan-kawan semua dari Sabang, dari Aceh, sampai dengan Kupang. Selamat sore, salam sehat selalu. Silakan yang belum mengisi absensi, buka kembali chatnya, ada link di situ isi absensi. Penting, nampaknya hari ini akan kita data, dan kemudian akan share info berikutnya. Pertanyaan yang belum terjawab bisa inbox, atau mungkin kemudian akan dikumpulkan dan tanyakan kembali kepada kami semua. Selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.